Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam merupakan agama yang sempurna dan penuh kasih sayang kepada seluruh makhluk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus sebagai rahmatan lil alamin pun telah mengajari kita sebagai umatnya untuk selalu berbuat baik kepada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ialah berbuat baik kepada kucing. Kucing merupakan hewan yang dicintai dalam Islam, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyayangi kucing. Hewan yang sering dipelihara oleh kebanyakan orang ini mengandung banyak keberkahan di baliknya. Salah satunya ialah seperti saat kucing melahirkan di dalam rumah seseorang, ternyata terdapat arti dan makna rahasia tersembunyi di baliknya. Lantas, apa arti kucing melahirkan di rumah kita? Apa keuntungan kita memelihara kucing? Bagaimana bisa memelihara kucing tapi masuk neraka? Namun alangkah baiknya para sahabat beriman untuk menyimak terus video ini sampai akhir, agar para sahabat bisa mendapatkan informasi yang utuh supaya tidak gagal faham dan menjadi penambahnya ilmu dan pengetahuan. Yang pertama adalah mengalami peningkatan hidup. Arti kucing melahirkan di rumah menurut Islam yang pertama adalah pertanda akan mengalami peningkatan hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Di mana seseorang memelihara kucing dan terjadi melahirkan, maka dengan rahmat Allah, orang tersebut insya Allah akan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka, baik dari penghasilan, pekerjaan, maupun lainnya. Maka dari itu, ketika kita telah merawat kucing di rumah dan sedang hamil, maka sebaiknya kita jangan sampai mengusirnya, tetapi kita harus memperhatikan dan membentuk kucing tersebut untuk melahirkan, supaya dapat berjalan dengan lancar. Di samping itu, agar tidak terserang dengan hewan lain yang menghampiri pada kucing tersebut. Yang kedua adalah mendapatkan kesejahteraan. Selain peningkatan hidup, arti kucing melahirkan di rumah menurut Islam lainnya yaitu juga akan mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupannya. Jadi, makna dari kucing yang sudah melahirkan di rumah menjadi sebuah pertanda kebahagiaan bagi semua orang yang ada di dalam rumah tersebut. Bahkan pemiliknya akan selalu mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukannya. Selain itu, terkadang ada yang memberikan hadiah maupun kado daripada pecinta hewan lainnya. Ketika melihat kucing kesayangan kita yang baru melahirkan diposting dalam media sosial, sehingga semua orang yang melihatnya akan terharu. Yang ketiga adalah rezeki tak terduga. Adapun arti kucing melahirkan di rumah menurut Islam yang selanjutnya adalah juga sebagai pertanda akan mendapatkan rezeki tak terduga. Rezeki di sini tidak berupa materi saja, melainkan mendapatkan barang kebutuhan peralatan dan perlengkapan untuk kucing itu sendiri dan sebagainya. Di samping itu, tentu akan mendapatkan kesehatan pada induk maupun anak kucing dan juga hadiah dari teman-teman kita yang sama-sama memiliki hobi memelihara kucing. Terkadang ketika kita memposting kejadian tersebut bisa menimbulkan rasa empati dari sesama para pecinta kucing lainnya, sehingga mereka ada yang memberikan hadiah berupa kado maupun uang yang akan diberikan kepada kita. Apa yang sebaiknya dilakukan pada anak kucing yang baru lahir? Sahabat beriman, ketika kucing sudah melahirkan, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan pada anak kucingnya supaya dapat tumbuh dengan baik dan sudah mengetahui arti kucing melahirkan di rumah menurut Islam, yaitu yang pertama, merawat dan menjaganya. Ketika ada kucing liar maupun kucing kampung yang sedang hamil dan masuk rumah hingga tiba-tiba akan melahirkan, maka kita jangan mengusirnya. Tetapi kita dianjurkan untuk merawat dan menjaga anak kucing tersebut beberapa waktu hingga sampai besar. Tujuan seperti ini untuk melindungi serangan hewan lain dan juga anak kucing belum bisa mencari makan sendiri dan sangat membutuhkan induknya.
Kemudian kita jangan pisahkan anak kucing tersebut dengan induknya yang baru melahirkan, sebab anak kucing sangat membutuhkan susu induknya dan pertolongan dalam konsumsi makanan. Selain itu, menghindari terjadi pembekakan pada susu induk yang tidak keluar. Maka dari itu, kita harus memiliki rasa kasih sayang terhadap kucing yang sudah melahirkan. Namun, ada pilihan lain jika kita tidak ingin merawatnya di rumah, yakni bisa diserahkan ke shelter. Ketika kucing melahirkan di rumah dan kita tidak ingin merawatnya, maka hal yang dianjurkan adalah membawa kucing tersebut untuk diserahkan ke shelter yang menjadi salah satu penampungan atau tempat memelihara kucing, baik anak maupun induknya. Keutamaan memelihara kucing di rumah. Di antara banyak hewan di dunia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai kucing. Kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap kucing tersampaikan dalam sebuah ungkapan yang mengatakan, kasih sayang terhadap kucing adalah sebagian dari iman. Maka dari itu, mencintai kucing adalah tanda seseorang beriman. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menemukan seekor kucing Abyssinian berwarna hitam putih menyusui anak kucingnya selama perang Uhud, dia mengubah arah tentaranya dalam perjalanan kembali. Dia mengadopsi kucing tersebut dan memberinya nama Moeza. Kemudian pada suatu hari, dia sedikit memiringkan cangkirnya agar kucing lewat bisa minum air. Selain itu, sahabat beriman, ada seorang sahabat Nabi yang diberi julukan dengan Abu Hurairah yang berarti bapak kucing. Sayyidina Abu Hurairah diberi nama ini karena kemanapun dia pergi, dia selalu membawa kucing. Bahkan ada juga riwayah yang mengatakan bahwa ketika seseorang yang bernama Ahmad Rufa, yakni salah satu tertua, sedang duduk, kucingnya datang dan tertidur di lengan jubahnya. Ketika waktu sholat Jumat tiba, dia tidak ingin mengganggu kucing itu, maka dia memotong lengan bajunya tersebut supaya tidak membangunkan kucingnya. Muslim sepenuhnya bebas untuk hidup dengan kucing, namun mereka harus memperlakukan kucing dengan baik. Kucing harus diberi makan, air, dan waktu jelajah yang cukup. Mereka harus diberikan kebebasan bergerak. Karena betapa disayang dan dicintainya kucing dalam Islam, perlakuan buruk terhadap hewan ini bisa dianggap sebagai dosa yang serius. Bahkan bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka. Al-Imam Al-Bukhari pernah menuliskan sebuah hadis tentang seseorang wanita yang mengunci kucingnya, penolak untuk memberinya makan, maka wanita tersebut mendapatkan siksaan api neraka. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa hukumnya pada hari pembalasan adalah siksaan dan neraka. Namun selain itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sungguh ada hadiah surgawi untuk setiap kebaikan yang dilakukan terhadap hewan hidup. Kucing adalah salah satu hewan yang disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala pun menyayanginya. Barang siapa memberi makan kucing dan merawatnya dengan baik, maka dia melakukan perbuatan baik, dan dengan demikian dia akan diberi pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang baik dan perhatian kepada makhluk Allah, Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kebaikan dan kasih sayangnya kepada mereka. Perlihatkan kebaikan kepada makhluk di bumi agar Allah berbaik hati kepadamu. Hadis riwayah Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi. Wallahu a'lam bisawab. Demikianlah para sahabatku yang dirahmati oleh Allah. Hanya ini yang bisa saya bagikan dan sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.